Assalamualaikum. Hello guys, Sampurasun. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita, Jidan Art 25. Kali ini kita akan menggambar mata realis guys. Jadi tonton terus ya, jangan skip-skip. Sok, sing jongjon. Mula-mula kita gambar matanya dulu guys. Terus setelah itu arsir tipis-tipis dengan menggunakan pensil 2B. Untuk cara ngarsirnya bebas guys, tapi di sini saya akan mencontohkan dengan cara membulat-bulat arsirannya. Dan hasilnya akan seperti ini guys. Setelah itu kita gambar garis-garis di bagian retina mata. Lalu diarsir lagi bagian retina matanya. Jangan lupa nanti kalau misalkan udah diarsir, langsung diratakan pakai dusel atau pakai kuas guys. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan agar memberikan efek cahaya, kita hapus lagi dengan menggunakan mono zero atau penghapus mekanik guys, garis-garisnya dan juga cahaya pada pupilnya. Kalau udah beres, kita sekarang mulai mengarsir kelopak mata bagian atas. Dan untuk cara ngarsirnya, sejajar ya guys, untuk menimbulkan efek realis. Jangan lupa dusel lagi, arsir lagi, dusel lagi, dan arsir lagi, terus seperti itu. Oh iya guys, untuk kalian yang mau tahu alat apa aja yang saya gunakan di video kali ini, kalian bisa cek di deskripsi. Karena setiap saya upload video, pasti alatnya akan saya tuliskan semua di deskripsi. Lanjut, sekarang kita mengarsir kelopak mata bagian bawah. Terus untuk memberikan efek cahaya, kita hapus pakai mono zero di bagian bawah bola mata, terus di bagian kelopak mata, dan di bagian kulit. Nah, nanti akan seperti ini. Terus untuk kalian yang belum punya alat-alat yang saya gunakan, kalian bisa gunakan alat apa aja guys. Yang penting ada pensil, penghapus, dan kertas sketsanya. Dan jangan lupa, untuk kalian yang suka dengan konten ini, suka dengan video-video saya, jangan lupa subscribe, terus like, komen, dan share ke teman-teman kalian.
agar saya semakin semangat lagi untuk buat video. Lanjut, kita bikin bulu matanya guys. Bulu mata bagian atas. Pelan-pelan aja. Selai-selai. Terus dipertebal lagi, dipertebal lagi. Dan akhirnya akan seperti ini guys. Terus kita bikin bulu mata bagian bawah, tapi ukurannya lebih kecil dari bulu mata bagian atas guys. Jangan lupa berikan bayangan guys, bayangan bulu mata agar terlihat realis. Dan tahap terakhir, saya selalu menggunakan pensil mekanik untuk ngasil bagian-bagian terkecil agar lebih realis lagi guys. Sampai di sini dulu aja ya guys videonya. Jangan lupa tunggu video selanjutnya. Salam santuy, salam art, salam jidan art 25.